Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi yang diamanahkan pada kami ini tafsir ahkam, tafsir ayatil ahkam. Yang merujuk pada kitab tafsir ayatil ahkam ini Ra'inul Bayannya Syekh Muhammad Ali As-Sobudi ini. Sehingga dalam ngaji tafsir ini kita padukan rujukannya pada kitab Ra'inul Bayan, kita maknani yang pokok-pokok ya. Lalu kita elaborasi seperti semi perkuliahan. Kalau dimaknani secara detail itu kan sudah di kelas 2 dan kelas 1. Ini mengantarkan kalian ke perguruan tinggi dalam bidang studi tafsir. Saya mau membuat pengantar saja bahwa perlu dipahami perbedaan antara tafsir dengan ilmu tafsir. Tafsir ini paling enak anu ya, Pak. Cara menulis Al-Quran ini kalau ditulis pakai hamzah maka bacaannya Qur'an, jadi setelah ro hamzah alif sebagai tanda mat nun. Kalau tidak pakai hamzah, ro terus alif, maka bacaannya Quran tanpa hamzah. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Ojo sampai tulisannya gini, mocoe Quran, keliru. Imamuna Asy-Syafi'i memilih tanpa hamzah. Quran itu Asy-Syafi'i. Nek Musta'in Syafi'i milih sing pakai apa iki? Hamzah. Padha ae. Ini bacaan ini Al-Qur'an ini Al-Qur'an ini ditinjau dari sisi identitas, identitas, identity, maka jadinya ilmu tafsir. Nih. Maksudnya ilmu tafsir itu membicarakan Al-Quran dari segi body, fisik, fisis lah sebutnya, identitas. Contohnya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Turunnya bagaimana?
kepada siapa. Tapi kalau ditinjau dari segi isi, nah, ini baru ke tafsir. Bagaimana memahami isinya? Nah, di sini nih tafsir ini. Tafsir artinya bayan, explain. Tafsir ini sama dengan bayan. Sama orientasi bayan itu dua. Kalau bayan ini bayan ma'ani, menjelaskan makna Al-Quran. Jadi isinya apa ini? Contohnya isinya ini makna mufradat atau vokab suku kata, atau makna jumali, makna global. Nah, ini ranahnya bayan. Selain itu ada fungsi istikhraj namanya. Istikhraj. Istikhraj itu mengambil sarinya. Jadi mengeksplor, mengambil pelajarannya. Ada istikhrajnya ini, istikhraj hukum. Hukum. Hukum yang diambil bagaimana, atau istikhrajul ahkam, sama. Ini yang paling umum. Dan ada istikhrajnya itu hikmah. Hikmahnya ayat itu gimana? Nah, di dalam tafsir yang akan kita kaji ini, kita akan mencoba memahami Al-Quran dari segi makna sebisa-bisanya, kemudian diambil hukum atau hikmahnya. Kita ambil contoh yang paling mudah bertafsir itu. Ayat yang kita hafal, ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Contoh bertafsir secara bayan dan istikhraj. Kutiba, nah, dikasih makna aifurido. Diwajibkan. Kita tahu kok bisa ya, kutiba bermakna diwajibkan. Padahal kutiba dari mabni fa'il kataba, kataba yaktubu itu artinya menulis, mencatat. Maksudnya puasa itu memang dicatat oleh Allah di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran, di Lauh Mahfudz, dicatat, diresmikan sebagai syariah yang diwajibkan. Sehingga nilai kefarduannya itu benar-benar definitif, formal, tertulis, seperti undang-undang. Undang-undangnya itu tertulis. Undang-undang tertulis itu lebih kuat dibanding yang tidak tertulis. Nah,
apakah kutiba itu bermakna furidho ini apakah satu-satunya? Tidak. Kata kutiba yang diartikan furidho itu bagi tafsir yang membidangi syariah fikih. Tapi tafsir yang membidangi atau bagi mufassir yang non fikih seperti tarbiyah, seperti pendakwa, ya enggak bisa ya dicatat saja. Nanti kita enggak membicarakan yang tafsir sana lah. Nah, siam sekarang contohnya asyam dimaknanya apa? Imsak, menahan. Menahan ini artinya menahan nafsu, mulut atas, mulut bawah, no eat, no drink, and no sex dalam waktu tertentu, cara tertentu, itulah siam. Nah, model begini ini namanya bayan, bayanul ma'an, ma'an Quran. Sudah ya, satu ini namanya model bayan. Istikhraj itu dari ayat ini diambil hukumnya. Jadinya gimana? Jadinya puasa sama dengan wajib atau difardukan. Jadi namanya istikhraj hukum. Bisa enggak yang lain istikhraj hikmah? Ini ada hukum, ada hikmah. Bisa. Contohnya diambil dari la'allakum tattaqun. Hikmahnya puasa itu ke takwa. Ini namanya bertafsir bidang istikhraj hikmah. Nah, ayat yang akan kita kaji itu nanti khusus ayat yang bidang hukum. Yang tidak hukum tidak kita kaji karena ini spesial, keterbatasan waktu dan lain-lain. Baik. Nah, sudah cukup jelas ini perbedaan antara tafsir dengan ilmu tafsir.